Pagi ini saya persiapan mau berangkat ketemu dengan para petani uji coba semprot padi dengan drone. Baik, kita langsung berjalan ke lokasi ketemu dengan para petani. Bunda nanti uji coba semprot tanaman padi dengan drone. Saya sudah di lokasi sawah yang mau disemprot pakai drone. Uang dari tim buyer sudah siap persiapan. Nanti kita akan ikuti bagaimana proses nyemprot padi ini dengan menggunakan drone. Rencananya nanti ada 3 hektar ya Mas ya? Iya Pak. 3 hektar. Targetnya 1 hektarnya berapa menit tadi? 20 menit. Ya, kita akan coba ikuti cara ekonomis lebih ringan untuk bisa menggunakan
Mas Nanang petugas dari? Saya petugas dari Bayar sebagai aplikator untuk wilayah Sragen. Ya, ini kebetulan kita semprot di lokasi sawahnya Bapak siapa tadi? Di lokasi Bapak Guntoro, Pak Guntoro. Di Banaran Sambung Macan. Ya, Banaran Sambung Macan. Ini sudah aplikasi, ini luas hari ini yang mau disemprot di sini berapa luasan, Mas? Kalau untuk di sini nanti kita nyemprotnya hampir 3 hektar. Hampir 3 hektar. Ya, pestisida yang dipakai apa aja, Mas, ini, Mas? Untuk penyemprotan kali ini kita memakai Antrakol, Antrakol Ambition dan Payego. Payego. Kebetulan aplikasi drone-nya ini pakai pestisida yang lengkap, ada fungisida, ada insektisida dan nutrisinya. Tapi ini untuk pengenalan pada para petani, bahasanya untuk nyemprot itu tidak harus menggunakan tangki gendong, tapi bisa menggunakan drone. Ini mau pindah tempat ini. Baik, kita akan ikuti lagi semprot yang sebagian barat bersama dengan PT Bayer. Terima kasih, Mas Nanang. Mudah-mudahan bermanfaat dan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Hamanya bisa dikendalikan, panenannya bisa maksimal. Amin. Terima kasih. Ini dengan Mas Budi, operator drone-nya. Jadi untuk mengoperasikannya itu cukup dengan menggunakan HP. Drone-nya dari sini sekitar 150 meter. Operatornya cukup tinggi.